Yang pasti gol pertama dijadikan oleh Safi Salih. Bagaimana Khalid? Safi nampak tidak begitu cergas tetapi mampu menjadikan gol yang itu cantik. Saya rasa Safi dia ada di tempat yang sepatutnya dan kita tahu tendangan dia memang begitu deras dan dia mengambil peluang ni dengan sungguh baik. Nampak kepuasan di wajahnya kerana telah berjaya menjaringkan setelah sekian lama. Ya, walaupun dia tidak bermain baik pada malam ini, tapi dia telah menyumbang salah satu gol daripada kemenangan. Namun itulah bola sepak, bola itu bulat, bukan permainan cantik yang diukur, tetapi gol yang dicari. Ini dah dia, gol pertama. Saya kira ini adalah gol kemenangan pasukan Malaysia. Tetapi tidak, kerana dapat disamakan kedudukan oleh pasukan Singapura yang mengecewakan 30 juta rakyat Malaysia pada ketika itu. Tapi kita saksikan sekali lagi bagaimana ini dia gol penyamaan pasukan Singapura. So, kita boleh tengok dulu di mana pertahanan kita tidak mengikut, tidak turun ke bawah untuk menyelamatkan bola. Dan sepatutnya goalkeeper Khairul, sepatutnya ia terus menumbuk bola itu dan dia cuba menangkap bola itu sebab kemungkinan kelicinan bola itu. Kemungkinan Apek teragak-agak di sana. Kena menangkap ke nak menumbuk? Sepatutnya menampak ataupun menumbuk, mengeluarkan bola itu daripada bahaya. Okey, kita saksikan. Ini sedikit kontroversi. Namun, Malaysia berjaya mendapat penalti setelah Amri Yahya telah ditolak oleh pemain Singapura. Kita boleh nampak dulu kemungkinan itu satu tolakan daripada belakang. Ya. Dan akhirnya Safiq Rahim dengan bergaya sekali melepaskan rembatan ke sebelah kiri gawang Singapura. Gagal diselamatkan oleh Hassan Sani di sana. Kita memang tahu Safiq memang pemain terbaik untuk mengambil tendangan penalti. Tapi berdebar juga tadi, takut tak masuk. Itu sebab ini adalah satu perlawanan free stick bagi kita. Ya, betul. Dan ini adalah gol bonus daripada Indra Putra Mahyudin. Ketiga-tiga gol dijadikan oleh pemain senior dapat. Ini memang menggembirakan betul lah rakyat Malaysia. Memang sudah pastilah ini. Dengan pengalaman Indra, dia berlari dengan begitu baik dan dia menolak masuk ke pintu gol Singapura. Iya. Kegembiraan terpancar di wajah Indra Putra dan juga penyokong-penyokong Altras Melaya. Hassan Sani dah naik ke atas sana dan Mahali Jasmin dapat bola kepada dia dan merembat mengurung clearance dan Indra Putra dengan tenang membawanya ke atas dan terus melakukan rembatan menerjah gawang Singapura. Okey, kita saksikan kedudukan kumpulan B sekarang ini. Malaysia berada di kedudukan kedua dengan 4 mata meninggalkan Singapura dan Myanmar yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan untuk edisi ke-10 ini. Dan semoga Malaysia dapat menumpaskan Vietnam pada 7 Disember nanti di Bukit Jalil untuk first leg. Di Bukit Jalil. So, saya rasa selepas ini pasukan Harimau Malaya kena membuat sedikit rombakan dan latihan yang gigih sedikit untuk berlawan dengan Vietnam. Okey, ini di perkumpulan A. Vietnam berada di kedudukan paling atas dan ini maknanya Vietnam akan bertemu dengan Malaysia. Macam saya katakan tadi, akan bertemu pada 7 Disember di Bukit Jalil untuk first